Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bin'amatil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, sebaiknya kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada musannif. Semoga kita diberikan kemudahan untuk memahami aqwal, nasihat-nasihat beliau di kitab wasaya ini. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qirabatihi wa ahli baiti ajma'in wa likaffatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa liabaina wa ummahatina wal jami'il muslimina wal muslimat وخصوصا الى الشيخ ابي عبد الله الحارث بن اسد المحاسبي انت الذي اعلى واعلم اسمه ونسبه والشيخ عبد القادر احمد عطا شيخ لله له وله الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para satis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita pada bab yang ke-22. Al-bab ats-tsani wal 'ashruna. Fi khushu'il qulubi ma'al abadan. Itu tentang khusyuknya hati beserta organ tubuh atau fisik badan, ya. Ikhwani, selalu musannif mengawali wasaya wasiat yaitu dengan ungkapan ikhwani, yaitu saudara-saudaraku, agar beliau dapat melebur dengan orang-orang yang belajar atau diskusi dengan beliau. Fa idza hadarun nas fi sholati abadanahu. Ketika setiap manusia salat, mereka menghadirkan fisiknya. Wa takhashsha'u bil jawarih. Mereka khusyuk, ya. Hanya di luar, jadi organ luar terlihat khusyuk sholatnya, terlihat dari fisik dan organ tubuhnya. Wa qulubuhum sahiyah ar-rabbihim bil khusyu'i, sedangkan hati mereka lalai, ya, dari Tuhan, atau tidak khusyuk hati itu. Ala faraqibullaha, ketahuilah, hendaklah kalian selalu merasa diawasi Allah. Muraqabah, iringkan Allah dalam diri kita dan seluruh aktivitas kita. Wa ahdirul quluba ma'al abadani. Dan hadirkanlah hati itu bersamaan dengan fisik. Artinya harus seirama jalannya hati dengan organ zahir kita. Jangan sampai kita menolak, menyelisihi kata hati, tidak seirama dengan tindakan yang kita lakukan. Wa qumu lillahi maqamal 'abidi baina yaday arbabihim. Berdirilah kalian atau jadilah kalian di hadapan Allah seumpama maqamal abid. Ya, maqamal abid itu artinya
makom hamba sahaya. Ya, kita jadikan diri kita itu seperti budak di hadapan Allah, ya, baina yadai arbabihim. Ketika kita melaksanakan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita umpamakanlah diri kita itu seperti seorang budak yang sedang tepat di depan majikannya. Ya. Mungkin kalau ada budak, ya, di depan majikannya akan diam, membisu. Ya, mungkin bahkan sepatah kata pun tak keluar. Ya, bahkan mungkin gatal pun mungkin badan kita tahan, tak kita garuk, kan gitu. Begitulah yang diumpamakan oleh Al-Muhasibi rahimahullah, ya. Bagaimana cara menghadirkan hati, mensinkronkan kondisi hati dengan badan? Beliau kiaskan seolah-olah kita, posisi kita rendahkan seperti hamba sahaya ketika berada di hadapan majikannya. Bi khusyu'in wahibatin atau wahibatin, dengan sifat khusyuk dan haibah, ya. Wastikanatin wa ta'zimin, dan ketundukan dan mengagungkan. Artinya, coba kita bayangkan posisi seorang budak kalau di depan majikannya, macam mana keadaan diri itu? Ya, tunduk, terpaku, posisinya kaku, tidak bisa melakukan apapun, pasrah, ya, sepasrah-pasrahnya apa yang akan diperintahkan, apa yang akan dikatakan oleh majikannya. Begitulah kita. Faqada yu'azzimu ba'dakum ba'da. Kadang di antara kita saling mengagungkan, ya, antara satu dengan yang lainnya. Wa taqtanuna li mukhatabatil 'abidi ta'ziman wastihya'an. Ya. Dan kalian kadang sangat begitu penting, ya, ketika memanggil seorang hamba, ya, penuh hormat dan penuh rasa malu. Ya, kadang kita manggil orang bawahan kita pun kalau tak kita hargai dia, iya kan? Mau juga naik dari militernya, kan? Nah, awas kapan enggak silap bos nih, selesai. Waroja'an aw makhafatan, penuh harap dan rasa khawatir. Nah, inilah istilahnya madkhal, ya. Madkhal ini pembuka tentang khusyuknya hati dengan fisik. Kemudian di bawah baru masuk kepada sub pembahasan Allahu aula bitta'zim. Allah harus diutamakan untuk diagungkan. Jadi, dia nomor pertama, jangan kita mengagungkan apapun, ya, kecuali Allah yang lebih kita agungkan. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, apalaisa Allah azza wa jalla aula bitta'zim wal istihya. Ini kan litaubikh, ini kalau pelajaran nahunya, kan. Bukankah Allah yang lebih utama, yang harus diagungkan, dan rasa malu kita kepada dia? Subhanahu wa ta'ala. Kembali pertanyaannya situ. Kemudian dijawab oleh beliau langsung, ya qaumi, wahai kaumku, apa jahiltum fadlallahi azza wa jalla al ibad? Apakah kalian lupa, ya, akan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah limpahkan kepada hamba-hambanya? Falima la tu'azzimul jabbar azza wa jalla bi aktsara min ta'zimikum al makhluqin? Kalau begitu, kata beliau, kenapa kalian tidak pernah, ya, tidak mampu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala lebih banyak, ya, lebih sering dibandingkan kalian mengagungkan makhluk lainnya? Dalam ini sebenarnya, ya, coba kalau kita bayangkan dalam kehidupan kita, kira-kira mana lebih banyak kita mengagungkan Allah atau mengagungkan makhluk? Jawaban ini ada pada diri kita masing-masing. Kata Rasulullah, ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq.
Tidak ada yang namanya ketaatan ketika perintah itu untuk bermaksiat kepada Allah. Fala aqalla min an tansitu wa yahkumu lika wa yahkuma likalamillahi azza wa jalla. Maka minimal setidaknya ya, kalian bisa tenang dan diam, katanya. Wa idza qira al-qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Setidaknya, sekurang-kurangnya kalian bisa tenang, diam, jangan gerasak gurusuk, wa yahkum likalamillahi azza wa jalla, dan menetapkan hukum sesuai dengan yang telah Allah gariskan. Kama tansitu dalikalamil abid. Tansituna ya, likalamil abid. Sebagaimana kalian bisa diam mendengarkan ucapan seorang hamba. Kira-kira kalau Allah mengatakan ini haram, haram enggak kita bilang? Agar gitu dia pemahaman. Kira-kira kata Allah mengatakan ini wajib, kita laksanakan enggak? Ketika bos kita yang bilang, pimpinan kita yang bilang, deadline-nya 3 hari ke depan, 1 hari lah kita selesaikan. Ini ketika perintah Allah, hitung-hitungan kita. Ah, inilah tadi kan. Artinya bahwa kaila yakuna Rabbu azza wa jal ahwanu alaikum bil abidi. Jangan sampai posisi kita ya menjadi karena Rabb Tuhan azza wa jalla itu lebih rendah posisinya, lebih kita anggap remeh ya, daripada hamba-hamba yang lain, daripada makhluk. Pemahamannya, ketika perintah Allah kita abaikan, sedangkan perintah makhluk kita laksanakan. Itu bahaya. Istilahnya, kita tinggikan level makhluk itu dan kita rendahkan derajat Allah. Bahaya kan? Ta'alallahu an dhalika, dan Allah maha tinggi, tidak mungkin hal yang demikian terjadi padanya. Ala faraqibullah ikhwani. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, selalulah merasa diawasi oleh Allah. Wa'arifu qadra man kuntum lahu. Wajiblah kalian ketahui kudrat, kemampuan, kudrat iradat. Man kuntum lahu. Yakni kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mutlak. Di hadapan dialah kita berdiri ketika sholat itu. Jadi selayaknya kita tidak boleh bermain-main. Ya bahkan di hadis Rasulullah kemarin yang ada orang sholat garuk-garuknya jenggotnya, ya kan? Marah Rasul. Wa'azzimuhu wahabuhu, agungkanlah Allah dan habuhu, buat Allah suka kepada kita. Faqadaru ya ba'du ahli ilmi fi qawli azza wa jalla, telah diriwayatkan sebagian ahli ilmu menafsirkan firman Allah, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah atau salatlah kalian di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan khusyuk ya. Al-qunut wal khusyuk fi ruku'i was sujudi. Khusyuk, tenang ketika rukuk dan sujud. Makanya kata Rasul, ada orang yang mencuri dalam sholatnya, kan gitu. Tak dapat tuma'ninah itu, patuh ayam istilahnya. Ya. Wa ghaddal basar wa khafdil janah. Ya. Ya, menundukkan pandangan, jangan pula mata kita menengok ukiran atau kaligrafi-kaligrafi di masjid yang cantik pula kaligrafi waktu. Bahaya juga itu ya. Menundukkan pandangan, kita melihat kepada tempat sujud kita, wa khafdil janah, ya, kemudian organ tubuh kita juga kita tundukkan, min rahmatillahi azza wa jalla, dan itu sebagai salah satu indikasi kita mengagungkan Allah. Jadi kalau patentengannya pula kita sholat itu kayak menantang dia bentuk berdirinya, itu bahaya itu ya.
ahwalul ulama'i fis shalah. Jadi lebih tinggi ini. Poin berikutnya, kondisi keadaan hal ihwal para ulama ketika mereka salat. Wa kana al ulama'u idza qama ahaduhum lis salati haba ay yaltafita aw ya'butha bi syai'. Ya'butha. Artinya bahwa para ulama dahulu ya, ketika mereka berdiri ingin salat ya, haba ay yaltafita, mereka segan untuk menoleh ya, untuk melirik kiri kanan dan sebagainya, dan juga mereka enggan untuk bermain-main atau melakukan hal-hal sesuatu di luar dari pergerakan salat itu. Aw yuhditsa nafsahu bi syai'in min sya'id dunya, atau dia berbicara dengan diri sendiri. Bisa gitu kan? Menghayal. Cemana? Melamun dia. Ya, akhirnya dia lupa apakah masih berdiri atau sudah bangkit dari rukuk. Kan gitu. Akhirnya begitu berdiri, langsung sujud dia. Enggak ada lagi rukuknya. Ah, begitu. Illa nasian, kecuali dalam kondisi dan keadaan ia lupa. Wa balaghana, ini dia lanjutannya. Langsung ke poinnya ini. Wa balaghana an ba'd ahli al-ilmi annahu qala, telah sampai kepada kita riwayat yang mengatakan raka'atani khafifatani muqtasidatani fi tafakkurin khairu kiya khairun khairu min hazmin ya qiyamil lail wal qalbi sahih. Dua rakaat yang ringan tapi khusyuk dalam tafakkur kepada Allah itu lebih baik daripada salat semalam suntuk tapi hatinya lalai. Ya, dan ini riwayat dari Ibnu Abbas. Ada sebagian yang mengatakan ini wasiat Rasulullah kepada Abi Dzar. Wa balaghana anna ba'dha ahli al-ilmi qala, sampai juga riwayat kepada kita ada sebagian ahli ilmu berkata innal qauma yakununa bis salatil wahidah. Ada suatu kaum salat berjamaah dalam satu salat. Jadi kalau berjamaahkan sama-sama salat orang itu. Ya. Wa inna bainahum min al-fadli ma bainas samai wal ard. Namun mereka tidak mendapatkan keutamaan yang sama. Keutamaan yang mereka peroleh dalam satu salat itu dia diumpamakan seperti keutamaan langit dan bumi. Itulah bedanya. Jadi umpamanya kita sama-sama salat Isya tadi umpamanya berjamaah. Ya. Maka tak semua sama pahala yang kita dapatkan. Ada yang pahalanya total. Ya. 100%, ada yang 90, ada yang 80, ada yang mungkin minus. Kenapa minus? Mencuri dalam salat dia minus lah. Ya kan? Nah, gitu. Wa inna bainahum min al-fadli ma bainas samai wal ardi, keutamaan mereka di antara mereka itu berbeda dan perbedaan itu diumpamakan antara langit dan bumi. Wa inna ar-rajula khashi'un muqbilun 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan perbedaan itu begitu sangat jauh? Karena ada di antara mereka yang salatnya khusyuk menghadap Allah ya, sedangkan yang lainnya itu lalai. Jadi kalau dia khusyuk maka diumpamakanlah tadi dia mendapat pahala langit ya, sedangkan kalau dia apa tadi sahin lalai seperti bumi. Oke, itu dia asatis, kita lanjut karena ini 3-6 halaman ini. Makairus syaitani fis shalah. Ya. Tipu muslihat syaitan ketika salat. Kau nak lagi kita semua ini, ya. Wa balaghana anna ar-rajula idza qama lis salati wa qala. Telah sampai kepada kita bahwa ketika seseorang berdiri ingin melakukan salat,
dan dia ketika mengucapkan lafaz takbiratul ihram, Allahu akbar, atahu syaitanu faqala lah. Ternyata ketika azan tadi dia kencing itu girit-girit, lari, qomat juga begitu, begitu takbir, udah nyampe lagi dia. Cepat juga dia ya. Iya kan? Gimana ini? Iya, cepat. Jadi kok panjang, nyangkut di pohon cabai gitu ya. Iya. Kalau sempat mati lampu, gimana lagi tuh? Yang azan pun lari, subuh pula kan? Atahu syaitanu faqala lahu, maka syaitan akan menghampirinya dan syaitan itu berkata kepada yang sholat tadi, "Udzkurka jahe, coy, ingat ini." Diingatkannya kita. Yang selama ini mungkin tak ingat kita di mana meletakkan kunci kereta, pas sholat itu ingat. Kadang godaannya itu, tipu muslihatnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hawa nafsu kan begitu. Oh, ternyata tadi uang itu kuselipkan di balik buku ini ya. Ketika sebelum sholat, tak teringat nih kita itu. Begitu sholat baru teringat. Nah, kan? Idzakara kaza, diingatkan juga dengan hal-hal lain. Wa dzakara hawaijahu wa fitanah. Kemudian seluruh kebutuhan, keperluan orang yang ketika sholat tadi diingatkan syaitan lah semuanya. Yang nikmat-nikmat lah ya. Wa dzakara syughlahu, diingatkan tentang kesibukan kita. Kemudian fayaqulu lahul malak. Ini kan godaan dari syaitan. Kemudian malaikat, akbil ala salatika. Fokus salatnya, fokus, konsentrasi, khusyuk, kata malaikat ya. Wal malaku yunadihi fi udhunihil yumna. Sedangkan malaikat itu posisinya di sebelah kanan, di telinga kanan. Dibisikkannya, serius, konsentrasi, khusyuk, jangan ingat-ingat yang lain. Engkau sekarang sedang berhadapan dengan Rabbul Jalil, Rabbul Alamin. Sedangkan di depan pimpinan misalnya pun kau sudah tunduk-tunduk aja. Ini melamun pula, katanya kan. Wasyaiton yunadihi bil yusra. Sedangkan syaitan menggodanya, merayunya, membujuknya di telinga kiri. Wa qalbuhu yunazi'u ilal amrayn, sedangkan hatinya bergejolak. Yang mana yang mau diikuti? Kanan apa kiri? Kiri apa kanan? Apa itu? Ya. Fa idza ata'al malak, ketika pada saat itu orang yang salat mengucapkan takbiratul ihram tadi mentaati bisikan seruan dari malaikat, ya, darabal malaku bijanahi syaitana wa akhsa'ahu, maka malaikat akan memukul ya dengan sayapnya syaitan tadi dan wa akhsa'ahu, dan hilang, pergi menjauh, tak diganggunya lagi kita ya. Wa in ata'a syaitana faqala qala lahul malak, ketika pada saat itu orang yang sholat tadi mentaati bisikan syaitan, maka malaikat mengatakan, sahkan wa sahkan, hancur-hancur, celakalah engkau, halakan wa halakan, binasa-binasa. Kalau bahasa kita ini, tak ada lagi guna sholat ini lagi. Itu baru takbiratul ihram kan? Baru takbiratul ihram tadi. Cuman itu, Zat. Baru takbiratul ihram, udah habis, salah usai udah. Gimana tak minus? Ya, takbiratul ihram ini tak boleh main-main, memang harus serius. Karena para ulama mengatakan minimal li takbir itu konsentrasi. Minimal itu. Kalau itu pun tak dapat, tak ala gitu. Ya. Amma annaka law ata'tani lam takun min salatika. Kalau seandainya engkau mentaatiku, lam takun min salatika illa, maka ketika tidaklah engkau berdiri melaksanakan sholat, selesai melaksanakan sholat, kecuali Allah akan mengampuni seluruh dosamu. Itu dia ya. Jadi kalau sudah kita ikuti tadi bisikan syaitan itu, tak ada lagi gunanya lagi. Haba ammanthura kan. Itu dia tipu muslihat syaitan. Adil sebenarnya Allah ya. Di kanan positif, di kiri negatif. Tinggal kita yang milih. Jalan yang baik itu disediakan, jalan yang buruk disediakan. Mana kau pilih?
dikasih kita akal untuk memilah dan memilih, melihat mana positif, mana negatifnya. Wujub ihdharil qulubi ma'al abadani fis shalah. Karena kita belajar tasawuf, ya, belajar wasiat al-muhasibi, maka kata beliau wajib menghadirkan hati, ya, beserta organ tubuh fisik kita, jawarih kita, ketika salat. Balagona annahu laisa lil 'abdi min salatihi illa ma aqala minha. Telah sampai kepada kita riwayat bahwa seorang hamba tidak akan mendapatkan apa-apa, ya, dari salatnya kecuali di dalam salat itu dia berpikir. Berarti tafakkur, bukan melamun. Nah, gitu. Ah, di sini jelaskan di bawah, ai apa yang dimaksud dengan ma aqala minha? Ay mim ma'anil Fatihah. Minimal ma'an al-Fatihah itu tahu dia. Jadi kalau tak tahu kita, berarti kan kayak kumur-kumur aja kita kan. Kayak di kamar mandinya dinyanyi gitu aja, enggak sadar, tidak kita hayati. Wa ma yaqra'u min al-Qur'an, yang kita baca al-Qur'an, kita pahami maknanya, wa ma'anir ruku'i was-sujudi wal qiyami baina yadayillah. Dan makna-makna tasbih ketika rukuk dan sujud, dan kita berkeyakinan sedang berdiri di hadapan Allah. Itu harus kita yakini, ya, kita hadirkan. Wa ma'anil ubudiyah wal mumnal munajat wal munajat. Kita sedang berubudiyah, beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Balaghana anna wa balaghana am ba'di a'immatil huda annahu qala, sebagai ulama pernah berkata, idza kana ahadukum fi salatis salati falyaj'alha min hammi. Ketika salah seorang di antara kalian sedang salat, maka jadikanlah salat itu menjadi konsentrasinya, kepentingannya, ya, muhim, yang paling penting, itulah yang terpenting. Yang lain-lain jangan lagi diingat. Kan begitu. Wala yuqbil 'alaiha, konsentrasi pada salat itu, wala takunu kal faras 'ala ra'sihi makhallat fariqah, ya. Dan janganlah kalian seperti kuda betina. Amat yang kejam sebenarnya ini, ya. Ternyata ulama-ulama kita dahulu ketika bikin pengkiasan juga hewan pun masuk. Tapi kalau sekarang kita bilang begini, kita yang masuk kan gitu. Iya kan? Iya, itulah kita. Aduh. Jadi kalau kalian antara kalian sedang sholat, fokus konsentrasi dalam sholat itu, ya, bacaan-bacaannya, ya, rukun qauli, fi'li dan sebagainya, dan konsentrasi, dan janganlah kalian seperti kuda betina, faras. Di atas kepalanya itu kosong, melompong, tak ada isinya. Nah, gitu kan? Yarfa'uha wa yahuttuha wa la syai'. Diangkatnya kepalanya itu, diletakkannya, dan tak ada apa-apa di situ. Ya, kalau kita bilangnya, kalau orang-orang apa, otak udang katanya. Di otaknya pun ee-nya kan gitu kan? Iya kan? Di otaknya pun ee-nya. Allahu Akbar. Jangan sampai. Ini masih apa ya, masih unta, masih kuda dibuatnya. Sempat udang dibikinnya sini, gawat kita. Iya kan? Berarti istilahnya, ketika nilai sholat itu, yang dinilai oleh Allah konsentrasinya itu. Sejauh mana konsentrasi kita, fokus kita, khusyuk kita ketika sholat, itulah nilainya. Makanya setiap orang yang sholat, sama bacaan Al-Fatihahnya, sama ayat yang dibaca, durasi waktunya sama dan sebagainya, namun nilai yang mereka peroleh tidak sama. Ala fakunu, ala fakunu wajlina minar istihanati li amrillah. Ketahuilah, janganlah sampai kalian merendahkan, ya, menghina, menyepelekan perintah Allah. Kaila tanqalibu minas salati khaibin. Tujuannya apa?
agar nanti jangan sampai begitu selesai sholat, ya, sholat kita tidak mendapatkan apa-apa, ya, niat kita taqarrub kepada Allah namun kekecewaan yang kita peroleh, ya, begitu. A'adana Allah wa iyyakum min dzalika, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan kalian semuanya dari yang demikian. Artinya apa? Jangan sampai pikiran kita seperti otak udang tadi, kan? Ketika sholat, jangan sampai pikiran kita seperti kuda betina tadi. Fahadha farqun ma baina ar-rajulain. Perumpamaan selalu dibuat oleh musannif. Inilah perbedaan di antara dua orang lelaki. Ya, ahaduhuma bis sholati wa qalbuhu lahin 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Pertama, seorang lelaki sholat dan hatinya lalai dari Allah. Wal akhar hadirun qalbahu ma'a badnihi ha'ibun lillahi ta'ala fi maqamihi. Sedangkan yang lain ketika dia salat hadir hatinya, ya, beserta juga organ fisiknya tidak gerasak gerusuk, ha'ibun lillah, ya, selalu mengagungkan Allah, ya, fi maqamihi. Istilahnya haibah ini konsentrasi khusyuknya itu yakin dia sedang berhadapan dengan Allah, maka kekhusyuan itu juga hadir pada dirinya. Ala faraqibullah ikhwani, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, selalulah merasa diawasi oleh Allah. Wajahidu ampusakum ala ihdaril qulubi fis shalah, dan bersungguh-sungguh berusaha semaksimal mungkin agar kalian dapat khusyuk, ya, dalam salat. Wala yaghurrannakum awliya asyaitan, dan janganlah sampai kalian tertipu oleh, ya, awliya. Ternyata awliya ini kalau diidhofahkan dengan syaitan tak bagus artinya, kan? Wali-wali Allah ini wali-wali syaitan. Nah, jadi kalau wali aja, Pak Wali, ah, gini-gini juga itu. Kan? Karena belum habis dia, masih koma itu, belum titik. Ngeri-ngeri sedap, Pak. Kak Wali dalam hatinya enggak tahu kita, kan? Allahu Akbar. Jangan dilanjut. Fa innahum yahdurun abadanahum fis salati, ya, mereka menghadirkan fisik mereka, ya, di dalam salat, nampaknya kita ini bentuknya salat kondisinya. Wa yalhauna qulubahum min fi abatilid dunya wa amanihim. Sedangkan hati mereka itu lalai, hanya memikirkan kehidupan dunia dan juga amani. Amani ini kan angan-angan dan keinginan-keinginan tulul amal, ya, berandai-andai dan sebagainya, sehingga tidak ada hujungnya. Thumma yatlubun dalam ma'adhir li anfusihim, kemudian mereka mencari-cari alasan untuk membenarkan sebagai pembenaran dari kenapa hati itu tadi tidak khusyuk. Gimana kau sholat tadi? Pahamlah kau, banyak kali masalah tadi. Tak bisa. Nah, gitu. Berarti kan lebih dipikirkannya makhluk daripada khalik, kan, gitu. Kenapa tadi bisa dua kali sujud, tiga kali sujud, gitu? Tak tahu lagi aku itu, tak kemana tadi pikiranku. Berarti kan dia merasa tidak di hadapan Allah. Selalu mencari-cari alasan. Wa yaz'amun anna akhyara as-sahabati radhiyallahu anhum qad sahaw fi shalah. Dan mereka selalu membuat alasan, ya, disandarkan mereka lah alasan mereka tidak khusyuk dalam salat itu karena memang sahabat pun dulu, kata mereka, tak khusyuk dalam salat, katanya. Pembahasan kita dalam ini, ngeri-ngeri sedap ini, ya. Sahwan fi shalah. Kadang ada yang lupa, ada yang lalai dalam salat. Oh, berarti mau disamakannya lah kelalaian dia salat itu dengan kelalaian para sahabat di masa dahulu salat. Mana sama? Nanti kita bahas ke belakangnya, panjang lagi nih. Yuriduna ay ya'dharu bidzalika anfusahum fil ghaflati adillah. Maka itulah tujuan mereka sebagai alasan mereka lalai dari Allah
disandarkan mereka lah kepada sahabat. Kenapa tadi sholat zuhur 3 rakaat? Kenapa rakaat lupa aku? Kau tiap hari lupa, tiap hari lupa. Kau pun sahabat pun dulu ada yang lupa, ada yang lalai katanya. Amak. Istilahnya dibandingkannya lah pula anak TK sama anak S3 ya mana nyambung. Silakan gitu. Bightiyabil akhyar, menghina, melecehkan, menyepelekan orang-orang pilihan para sahabat tadi. Wala in kana dzikru li sahabis sahabati wa khilan fil ghibah, walaupun ya mengingat kelalaian para sahabat itu terbebas dari ghibah. Di sini katanya faqad baqau ma bihi ma'al ghaflat 'anillahi 'azza wa jalla fahdharu ikhtiyabal akhyar, walaupun demikian mereka selalu menangis ya sedih ketika mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita menghina mereka, merendahkan mereka. Kita kalau melakukan kesalahan, pernah enggak kita merasa menangis, bersedih? Bahkan dalam sebuah riwayat itu ada seorang sahabat yang sholat dia di kebunnya. Mungkin masyhur ini kan, sholat di kebunnya. Lalai dia, cantiklah pula kebun kurma kini lah. Banyak kali buahnya, tak habis-habis. Begitu selesai sholat, dijualnya kurma. Disedekahkannya. Nah, kalau kita sholat di rumah, Allahu Akbar. Oh, rumah kini 200 M ini gitu. 1 M ini. Begitu assalamualaikum, disedekahkannya, dijualnya rumah itu, uangnya disedekahkannya ke Baitul Mal atau ke Baitul Zakat. Ada? Kiamat belum ada kan? Itulah kita sok-sokan mau menyamakan kelalaian kita dengan sahabat. Enggak bisa. Ketika mereka lalai, langsung kelalaian itu ditebus langsung kontan. Kalau kita pura-pura tak tahu. Udah diingatkan orang-orang, lupa aku katanya. Nah, ini yang gawat itu kan? Itulah seolah-olah mereka menyamakan pula. Ya kaumi, wahai kaumku. Nah, di sini bawah ini ada. Wa yahtajju ba'dul juhala. Sekarang orang-orang apa namanya ini ya? Kalau kata orang-orang yang jahil kadang berhujjah dengan sebuah riwayat dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, min annahu kana yu'addu khittatal harbi wa huwa fis shalah. Ternyata Umar bin Khattab pernah sholat. Di dalam sholatnya itu dia menyiapkan strategi perang. Sudah terpikir dia. Saya dapat ilham lah kan, Allahu Akbar. Dia siap sholat, oh begini, 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 begini strateginya. Wahu bisalah. Para saya serang sholat. Wa nasu anna hadhal harbi kana nashr Islam. Tapi orang yang bodoh ini lupa. Katanya. Kenapa? Yang dipikirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu peperangan itu untuk menyebarkan Islam. Sedangkan kita, yang kita pikirkan ketika sholat untuk menyelamatkan perut sejengkal, bukan kemaslahatan umat. Waspula wa Allahu Akbar. Wa nasrat kalimatillah, menolong kalimat Allah. Bahwa radhiyallahu anhu fi dzalika 'abidun la syakka fi dzalik. Wa faraqa. Oke, lanjut ya. Ya qaumi, inna as-sahabata kanu idza balau bis-sahwa ta'azzamu dzalik. Kalau sahabat-sahabat dahulu ketika mereka diuji dengan lalai, lupa, mengalami kelupaan, kealpaan, kekhilafan, ta'azzamu dzalika. Dibesar-besarkan orang itu. Seperti tadilah. Lalai dia sholat. Ketika dia sholat di kebun kurmanya, ah gara-gara ini aku lalai, dijualnya kebun kurma itu. Hasilnya disedekahkan. Ta'azum, diperbesar mereka. Washbaku minhu, dan mereka sangat sedih ketika melakukan itu. Walam yaradhu bihi min anfusihim. Mereka tak ridha ketika itu terjadi pada mereka. Kalau kita, ah udah itu yang penting sholat. Masalah khusyuk atau tidak nomor sekian kan gitu. Tawbihur Rasul sallallahu alaihi wasallam lisahin. Ya. Apa tawbih ini? Gimana membahasakan berlebih enak? Karena tawbih ini kan hinaan ya.
celaan. Berarti peringatan Rasulullah ya, terhadap orang-orang yang lalai. Kalau sampai kepada kita riwayat bahwasanya Rasulullah SAW wabakha qauman ala sahwihim, mengingatkan atau melabelkan buruk kepada suatu kaum karena kelalaian mereka, fara'a dzalika katsiran, dan hal itu banyak, sangat banyak kita lihat dalam hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang innaka lam tusalli, kata Rasulullah, engkau belum salat, salat balik. Ternyata wudunya tidak sempurna. Hal itu. Wastadraku sahwa bil muraja'ati ila dzikri. Ya. Bil muraja'ati ila dzikri, dan mereka mendapatkan kelupaan itu selalu terulang-ulang untuk diingat. Wabaddalu juhuda fi ihdaril qulubi wal fahmi, dan mereka bersungguh-sungguh ya untuk menghadirkan hati ketika salat dan memahami bacaan-bacaannya dari Allah Subhanahu wa taala, wal haibah lahu ya. Walam ya'tadiru anfusahum kama ta'tadiruna anfusakum, mereka tidak mencari-cari alasan sebagaimana kalian atau kita ini mencari-cari alasan. Ya, kalau para sahabat dulu mereka lalai, ya, tetap mereka fokus dan konsentrasi untuk menghadirkan kekhusyuan itu. Kalau kita kadang kita cukup pada udal itu, udah cukup lah itu, ah gitu kan? Nah, jadi kita tidak boleh menyamakan alasan para sahabat dan juga alasan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Walam yatlubul hujaj wal ma'adir kama tatlubuna, para sahabat dulu tidak mencari-cari alasan, tidak mencari-cari argumentasi dari kelalaian yang mereka lakukan sebagaimana yang kita lakukan sekarang. Dan tadi itulah kan, dia sedekahkannya kebun kurmanya itu begitu banyak. Nanti di bawah dijelaskan di sini. Ah, di bawah betul pas. Al-farqu baina ghaflati as-sahabati wa ghaflati ghairihim. Perbedaan antara lalainya para sahabat dengan lalainya selain sahabat. Masuklah kita ini kan. Wa ba'du, apa tahsabuna anna ghaflata as-sahabati wa faqratihim fi as-salati kanat ala hasbi ghaflatikum. Kalian pikir, kalau bahasa sederhana ya, kalian pikir lalainya para sahabat dan pikiran-pikiran yang berkecamuk dalam pikiran mereka ketika sholat itu sama seperti yang kalian lakukan? Enggak sama. Sama gitu. Wa mithlu fikratikum fil buyu'i wal khusumat. Kalian ketika sholat yang kalian pikirkan itu perniagaan kalian, jual beli. Udah nyampe belum COD semalam ya? Ah gitu kan? Diceknya di apa namanya itu? Google Map apa? Lazada kan bisa dicek itu kan? Oh, posisi barang masih di mana? Masih di pesawat. Ah gitu. Masih di Pulau Jawa. Itu yang kita pikirkan. Ya, wal khusuma, pertikaian-pertikaian yang terjadi. Ya. Wal amani, angan-angan, wal khosarat. Ya, apa yang khosarat ini kan merugi. Ah, rugi kali aku tadi, Bah. Tengoknya beli barang dia. Ternyata ada orang yang bisa beli lebih murah dari situ. Saya trust dia. Ah, rusak kali dan sebagainya. Itu yang kita, ya, ada orang dapat gratis ongkir, ada enggak, ada yang bayar ongkir kan? Gitulah dia. Itu yang kita pikirkan. Kepuasan duniawi kita yang kita pikirkan, yang terlintas dalam pikiran kita ketika sholat. Sedangkan para sahabat bukan itu. Media yang hadir beda. Masa mau kita kias kan? Kok dalam perjalanan Rasul pikir kias ma'al farik ini kan istilahnya kan? Lain dhanantum dzalika bihim. Apakah kalian pikir yang mereka bayangkan kelalaian para sahabat ketika sholat itu seperti yang kalian lakukan? Ya.
aktivitas yang dipikirkannya, ya, jual beli usahanya, proyeknya dan sebagainya. Bukan itu yang dipikirkan para sahabat. Jadi mau kalian samakan? Nah, enggak bisa. Kan gitu. Laqad asa'tum adh-dhanna wa daraitum 'ala sadatil ummah idza syabbahtumuhum bi anfusikum. Sungguh sangat berburuk sangka kalian kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Wa zadaraitum, dan kalian mencemoohkan, menghinakan, menyepelekan 'ala sadatil ummah. Sadatil ummah itu kan berarti para sahabat. Ini syabbah tumuhum biampusikum, kalau sampai kalian menyamakan mereka dengan apa yang kalian lakukan ketika sholat. Walain zanantum anna ghaflatakum fis sholati qalilah alhasbi ghaflatis sahabah. Apakah kalian menganggap bahwa kelalaian kalian itu sangat sedikit sebagaimana yang dilakukan para sahabat? Walaqad ahsantum adh-dhanna li anfusikum, ya, kalian berburuk sangka pada diri kalian namun hakikatnya berburuk, kalian berbaik sangka pada diri kalian tapi berburuk sangka kepada sahabat. Ah, sahabat pun dulu pernah melakukan kelalaian kok. Ya samalah sama aku, seolah-olah selevel sama sahabat. Sahabat melakukan kelalaian cuma mungkin sekali dua kali, kita berkali-kali, mau disamakan? Ya enggak bisa. Kan gitu. Jadi falaqad ahsantum adh-dhanna bi anfusikum, kalian berhusnuzan pada diri kalian karena menyamakan diri kita dengan sahabat, tapi hakikatnya kita bersuuzan kepada sahabat. Karena kan kalau kita bayangkanlah kita berhusnuzan berarti sikit ini kesalahanku. Sedangkan sahabat kita suuzannya apa? Banyak kesalahan orang itu. Karena zahirnya hakikatnya kesalahan kita, kelalaian kita sangat banyak. Sedangkan kelalaian para sahabat mungkin terhitung jari. Rafa'tumuha ila darajatil awliya. Ya, kalian mengangkat derajat kalian sampai derajat para wali. Wali tadilah ya. Wali HP itu enggak tahu kita. Bisa ma sawalat lakum ampusukum. Ya. Sungguh ya. Apa yang kalian lakukan itu perbuatan yang sangat buruk sekali. Ya, pertanyaan yang sangat keji dan sangat buruk. Artinya ketika kita menyerupakan, menyamakan kelalaian yang kita lakukan dengan kelalaian yang pernah dilakukan sahabat di masa dahulu. Taharrat tabi'ina li qulubihim. Habis sahabat tabi'in. Kalau kita tabi'-tabi' kan, ikut-ikutan. Ya kan, tabi-tabi, ekor-ekoran. Ya. Kalau kata Ibnu Mas'ud apa? Allah Akbar. Wala takunu ka imma'. Ya, mana yang ngerameng ekor situ, mana yang ngerameng di situ. Terombang ambing. Ya. Taharrut tabi'ain li qulubihim. Bagaimana para tabi'ain menjaga kemurnian hati mereka? Ya, kebersihan, kesucian. Ya. Amma intaha ilaikum in annahu qila li ba'dit tabi'in, bahwa telah sampai kepada kita, kepada kalian, bahwa ada yang bertanya kepada sebagian tabi'in, inna najidu waswasatan fis shalah, ditanya tabi'in, kami pernah mendapatkan, merasakan rasa was-was ketika sholat. Ternyata semua pernah merasakan ini. Ya. Faqala ana ajidu zalik. Ternyata ada sebagian tabi'in kumpul. Cemananya? Kami ketika sholat ada rasa was-was. Datang satu, iya, aku pun merasakan itu. Datang satu lagi, iya, aku pun merasakan juga. Tapi rasanya beda dengan apa yang kita rasakan kewas-wasan ketika sholat. Makanya bisa disamakan ya. Faqilalah man ladzi tajid, ditanya tabi'in tadi, apa rupanya yang kau rasakan rasa was-was ketika sholat tadi? Qala ajid dzikra jannah wan nar, yang muncul dalam pikiran mereka ketika sholat adalah kadang ketika ayat-ayat rahmah ya, terbayang surga, ketika ayat-ayat azab terbayang siksa neraka. Kalau kita kadang
Ada qari membaca surah ayat ayat ajabnya. Allahu Akbar katanya. Irfa. Toyib Syekh katanya. Kalau tahu lah mungkin apanya. Kau aja yang toyib ke sana. Kena ayat ajab yang dibahas kan. Seharusnya menangis kita kan, sedih. Terisak-isak ini enggak. Yang penting cengkoknya pas. Allah Allah, enggak tahu dia apa ayat dibaca. Para tabi'in dulu, was-wasnya mereka ya, terlintas dalam pikiran mereka nikmat surga ketika membaca ayat-ayat rahmah. Terlintas dalam pikiran mereka ketika sholat itu azab-azab neraka ketika yang dibaca adalah ayat-ayat azab, siksaan. Walakinni waqifun baina yaday rabbi wa ka'anni waqifun baina yaday ya rabbi. Seolah-olah aku sedang berdiri wukuf ya, di hadapan Tuhanku. Faqalu, mereka berkata, inna najiru dzikra dunya wa hawaijiha. Sedangkan kalau kita, yang kita bayangkan ketika sholat adalah kehidupan dunia dan hawaij. Hawaij kan hajah kan, kebutuhan kita. Apa kira-kira proyek gue dilaksanakan malam ini ya? Kupikir yang besok kosong, kira-kira siapa yang double jadwal ini? Itu kita pikirkan kan? Kira-kira besok masih bisa nggak beli rokok ini? Masih bisa nggak nongkrong di warung ini? Tengok dompet udah tinggal patimura. Ah, itu yang kita pikirkan. Orang sahabat tidak. Oh begitu. Macam mana lah itu? Mau pula kita mau menyamakan kelalaian kita dengan mereka, begitu juga dengan para tabi'in, tak mungkin ya, enggak selevel ya. Faqala li anna akhira minas sama'i ilal ardi habbu ilayya min ay ya'lamu Allah dhalika fil qalbi. Kalau seandainya aku adalah orang yang terakhir ya, dari langit ke bumi, itu lebih aku cintai daripada Allah mengetahui kondisi itu timbul dan muncul dari hatiku. Dalam sebenarnya mereka was-was yang keluar muncul dalam pikiran ketika sholat ya, nikmat surga dan azab neraka, mereka sudah kesal kali. Kenapa yang dibayangkan nikmat surga dan azab neraka sedangkan dia posisinya sedang berhadapan langsung dengan Allah, dengan Rabb? Itu yang mereka sesali, kesalkan. Kalau kita kan enggak. Sayang kali tadi bah, aku tangkap tadi itu kan, dah cair aku. Itu ya kan? Ah, lain kali lah, rupanya tak ada lagi peluang kedua. Tinggallah angan-angan. Nah gitu. Dijelaskan di bawah di sini. Yara al-imam al-ghazali anna al-musalli. Musalli idha ahkama at-tawajju al-khalis lillahi waqtan niyya wa at-takbibit takbirat al-ula wa kharaja min salati mutawajjan ila Allah idha kadhalika fi famay bainahuma ya'fa anil abdi fihi. Berarti minimal ketika takbiratul ihram itu kita sudah menghadap kiblat, tawajjuh kepada Allah harus betul-betul kosong dan konsentrasi. Kalau sudah lewat itu, kalau ada yang melintas-lintas sedikit masih dimaafkan ya, yu'fa adil abdi bihi ya, masih dimaafkan. Tapi janganlah buat lebih banyak yang kita dimaafkan daripada melakukan, kan gawat itu. Kalau sama makhluk sekali, dua kali, tiga kali dimaafkan orang kan, empat kali kan dibiarkan ya. Uhakadal akhyar ya kaum, beginilah kondisi dan posisi akhyar ya, orang-orang pilihan dahulu. Wahai saudara-saudaraku, kaumku, kata Syekh Al-Muhasibi. Berarti kan enggak layak dan enggak pantas kita sandarkan diri kita, kelalaian kita dengan mereka. Baik itu sahabat dan juga para tabi'in. Fatadabbaru madhakum minasyaitani hin alha qulubakum bis-shalah. Coba kita tadabburi, kita renungi ya, yang mana syaitan menggoda kita
ya, melalaikan hati kita ketika solat dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma zayyana lakum ihtijaz biha ula'il atqiya. Kemudian kalian membumbui ya, pemikiran kalian dengan alasan-alasan dan argumen-argumen seolah-olah menyamakan kita di akhir zaman ini dengan para sahabat dan tabi'in. Enggak cocok. Kelalaian mereka sangat kecil dibesar-besarkan. Sehingga muncul rasa bersalah, sedangkan kita kelalaian kita besar dikecil-kecilkan, malah kita sandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Inilah gawatnya kita ini. Waihakum, marah din, celakalah kalian, katanya. Lau raja'tum bil izdira'i ala anfusikum indal ghaflah. Kalau kalian kembali ya, dengan cemoah atas diri kalian ketika lalai, wa'ataraftum bi isa'atikum, dan kalian sudah tahu, paham dan mengerti dan kenal tentang kesalahan, fatadarrurikum lakan aqrab ilal afwi min talabil hujaji wa dzikri sahwil akhyar. Kalau seandainya kita mengevaluasi diri, udah sadarnya kita salah, udah sadarnya kita lalai, ya, sebaiknya kita memohon ampun kepada Allah, memohon maaf kepada Allah. Itu lebih baik daripada kita mencari-cari alasan dengan bersembunyi di balik para sahabat dan tabi'in tadi. Kan kita seolah-olah kita jadikan sahabat dan tabi'in tadi piun, kan? Sahabat pun pernah kok lalai. Ya wajarlah kami lalai, katanya. Allahu Akbar. Tabi'in juga pernah lalai. Cuma kita tanya, lalai mereka seperti apa? Begini-begini. Lalaimu apa? Begini-begini. Ya enggak nyambung. Ya tidak sama kualitas lalainya tadi. Takfirus sahabati an sahwihim. Ini baru betul yang tadi ya. Berarti tebusan sahabat terhadap kelalaian-kelalaian yang mereka lakukan. Kelupaan-kealpaan yang mereka lakukan. Ditebus. Dibayar. Jadi kafarah kan. Jadi istilahnya kalau haji melakukan sesuatu yang dilarang, berarti kan ihraqud dam. Ya, kalau di bulan puasa kemarin kok ada yang melakukannya puasa 2 bulan berturut-turut atau apa gitu. Ya. Wa ba'du fahala tasta'dzimuna sahwakum kama sta'dzama al-akhyaru sahwahum. Apakah kalian membesarkan ya kelalaian yang kalian lakukan? Berarti pukulan kepada kita ini semua. Sebagaimana dibesarkan oleh para sahabat dan tabi'in kelalaian-kelalaian yang mereka lakukan. Mereka melakukan kelalaian yang kecil, mereka besarkan sehingga mereka harus membayar kiparat yang mereka tanamkan pada diri mereka. Kalau kita kadang besar, kita kecil-kecilkan kan? Walaqada balaghana anna ba'd as-sahabah. Bagaimana para sahabat menebus kelalaian mereka? Telah sampai sebuah riwayat bahwa sebagian sahabat kana yusalli fi nakhilin lah. Ternyata ada sebagian sahabat ya salat dia di kebun kurmanya, nakhlah. Ya. Fashaghala bin nazri ila an-nakhil. Ternyata ketika salat itu sibuklah dia. Ditengoknya pohon kurmanya itu, buahnya, pelapahnya. Ya mungkin ada air mengalir di bawah, yang cantiklah pula kebun kinia. Pelapahnya, daunnya, apa namanya, hijau. Pas lagi berbuah pula kan cantik. Mana kayak kebun sawit lah kalau di Labura kan. Tertata rapi lah. Pas habis sholati, itulah yang menyebabkan dia lalai dalam sholat. Nah, sahabat tadi kan. Fastadzama dzalika. Ia berbesar kelalaian. Maksudnya sepelenya kan. Selintas sajanya dari terngiang ditengoknya. Oh, cantiklah pula kebun kini, bang. Kayaknya di Madinah ini, inilah kebun yang terbaik. Yang lain tak ada. Itu aja. Dia merasa kelalaiannya itu sudah besar. Sedangkan kita menganggap mungkin masih kelalaian yang biasa, standar. Nah, gitu. Faqala asabatni fi mali fitnah.
aku telah terfitnah oleh hartaku ini. Ya. Faja'alan nakhila fil ardi sadaqatan fi sabilillah. Maka pada saat itu juga begitu dia selesai salat, ia sedekahkanlah tadi seluruh kebun kurmanya tadi itu di jalan Allah. Kalau kita salat Allahu Akbar and make gitu. Aman enggak kereta aku yang diparkiran ini? Ini udah digembok, ya kan? Begitu salam, Assalamualaikum. Panggil Pak BKM. Pak BKM, itu keretaku. Jualkan nanti ke dialer. Kenapa? Tadi ngerti kan aku tadi salat. Ada begitu kita. Hah? Ini enggak kan? Ya, para sahabat tadi begitu. Kalau kita, oh sayanglah. Nah, gitu. Bahkan kalau dalam Ihya Ulumuddin itu ada seorang salafus salih ya. Lagi salat maghrib, salat maghrib, bertamu, ada tamu datang. Saya dibaca nanti. Maka saking asiknya tadi cerita-cerita, tertinggallah dia salat Isya. Begitu dia datang ke masjid, dia siap orang salat. Merasa bersalahnya dia tadi, ya. Salat dia sampai beberapa rakaat salat sunnah untuk menyeimbangi tadi itu. Sampai kecapean dia tidur. Dalam tidurnya itu mimpilah dia sudah kiamat. Ternyata orang-orang yang berjamaah tadi memacu kudanya ingin cepat masuk ke dalam surga. Dia tinggal jauh di belakang. Kenapa ini kuda ini? Macam tak buduk makan. Apa dikatakan? Oi pulan, engkau tidak akan sanggup mengimbangi kami karena kami sholat berjamaah. Sedangkan engkau tidak sholat sendiri. Padahal sudah berkali-kali dia sholat sunnah untuk menyeimbangi. Tadi tidak terimbangi. Nah, dibawah lagi ada lagi contoh yang lain nanti di sini. Fabalagha thamanuhu oma 50,000. Nilai ya. Harga jual dari kebun kurma tadi itu 50,000. 50,000 dirham apa dirham enggak tahu kita ya. Berapa itu? Paman minkum istadhama sahwahu fatasaddaq biqirat. Adakah di antara kalian yang memperbesar-besar kelalaiannya sehingga dia pernah bersedekah satu qirat? Qirat itu kan jabal Uhud ya. Ada. Mana ada. Kalau kita dikasih emas satu jabal Uhud, minta satu lagi. Dikasih satu, minta satu lagi. Akhirnya gunung di dunia ini punya dia. Enggak punya gunung lagi kita. Ya kalau udah habis gunung, ya kan? Enggak seimbang lagi. Ya kiamat jadinya. Kiamatlah bagi dirinya. Kan enggak ada kan? Yang memperbesar kelalaian yang begitu sedikit, ya begitu kecil diperbesarnya, itulah sahabat tadi menyikapi kelalaian yang sangat minim dan kecil mereka perbesar sehingga ya kebun tadi ia relakan disedekahkannya di jalan Allah karena dia sekali lalai. Kalau kita tak usah lebas-bahas ya, jawab sendiri aja lah kita. Uffil lakum amma tastahyuna min hadzal qiyas. Celakalah kalian. Kalau bahasa apanya enggak disebutkan saya lagi ini ya. Enggak malu rupanya kalian mengkiaskan kelalaian kalian dengan para sahabat dan tabi'in dahulu. Qiyas ma'al farik ini kan pelajaran usul fikih. Enggak malu rupanya kalian. Inilah dijelaskan oleh Al-Muhasib. Masa enggak ada rasa malu kalian? Mengkiaskan, menyamakan kelalaian yang kalian lakukan saat ini dengan kelalaian yang pernah dilakukan oleh sahabat ataupun tabi'in. Mereka menyikapi kelalaian itu dengan begitu mengorbankan yang terbaik yang mereka miliki sebagai penyebab kelalaian, sedangkan kita menutupi kelalaian ataupun bahkan mungkin pura-pura tak tahu kita apa yang kita lalaikan itu. Takuluna inna ghaflana bis salati faqad ghafala as-sahaba tashabbihuna anfusakum bihi.
Kalian berkata, kami lalai dalam sholat sebagaimana para sahabat lalai. Memang betul sama-sama lalai. Tapi kelalaiannya, kualitasnya tak sama. Jangan, tak boleh disamakan. Atau syabbihu nampusakum bihim. Apakah pantas kalian ya, menyamakan diri kalian dengan mereka, para sahabat dan tabi'in? Langsung kita jawab pada diri kita masing-masing, tak pantas dan tak layak. Ya qaumi, wahai kaumku, kata beliau, ma'akbah kiasakum wa arkhasa hujjatakum. Sungguh sangat buruk ya kias yang kalian lakukan dan sungguh sangat keji ya alasan dan argumen yang kalian paparkan. Karena kita jadikanlah pula sahabat dan tabi'in sebagai tumbal dari kesalahan, kelalaian, kekhilafan yang kita lakukan. Ahwalu khiyaril ummati inda isti'dadi lis-salah. Allah Akbar. Kondisi hal ihwal khiyarul ummah, berarti sahabat tabi'in ya, ketika mereka siap-siap isti'dad untuk salat. Begitu. Wa ba'du. Fahala ta'assaitum bi qushur khiyar hadhihi al-akhir ummah. Apakah kalian benar-benar tidak merasa sedih ya tentang kekhusyuan orang-orang yang terbaik di umat ini, sahabat dan tabi'in, mithlu ta'zimihim li amrillahi ta'ala, demikian juga pengagungan mereka atas perintah Allah azza wa jalla. Walaqad balaghana anna ba'dahum, telah sampai riwayat kepada kita bahwa di antara mereka ya kana fi salatihi kathawbil mulqa, ketika sholat kondisi mereka itu seperti pakaian yang dicampakkan, artinya terawang-awang gitu. Jadi saking konsentrasinya itu, saking fokus dan khusyuknya itu, jadi tidak tahu lagi dia apa yang terjadi di sekelilingnya. Ya. Wa ba'dhum kal khashabah al-yabisah ya. Di antara mereka salatnya itu sama seperti seolah-olah apa ini? Kayu atau papan yang kering. Tegak aja begini, lurus. Kalau kita kan masih malam begini. Sajadah waktu bah. Dari Turki itu. Iya kan? Sajadah baru. Masih wangi toko. Enggak dicuci sajadahnya itu kan? Enggak tahu jadi toko sana entah macam mana bercampur-campur. Sebaiknya dicuci dulu. Wa ba'dhum kal khashabatil yabisa. Wa ba'dhum yantakilu min salatihi mutaghayyiral launi liqiyamihi baina yadayhi azza wa jalla. Di antara mereka ya, ketika salat itu berubah mukanya. Pucat. Pucat pasti. Takut. Karena dia berkeyakinan ia sedang menghadap, berada di hadapan Allah. Sama lah kayak kita mungkin melakukan kesalahan di depan Pak Hakim. Cuman itu. Iya kan? Di depan Pak Hakim kita pucat, di depan Allah kita senyum-senyum. Nah kan, di mana itu? Iya kan? Wa ba'dhum lam yakun ya'arif man ayyaminihi wa shimalihi. Di antara para sahabat dan tabi'in ya, ketika sholat enggak kenal lagi dia siapa di sebelah kanan dan siapa di sebelah kirinya. Makanya Rasulullah ketika sudah sholat ya enggak tahu lagi, enggak kenal, seolah-olah la ya'rifuna, kata Aisyah kan, seolah-olah enggak kenal dia sama kami. Ali bin Abi Thalib juga begitu radhiyallahu anhu. Wa ba'dhum kana idza qama ila sholati qama kanau aud min al khusyu'. Bahkan di antara mereka ketika berdiri salat maka dia seperti tongkat pacak aibal bin tak. Ya udah. Dalam sebuah riwayat itu saya kurang yakin apakah riwayatnya sahih atau tidak, ketika Ali bin Abi Thalib tertancap anak panah di kakinya kan. Kitab apa itu dibahas? Saya lupa. Ketika salat dicabut enggak terasa dia. Kita baru lagi satu nyamuk. Namparnya kayak nampar lalat.
kayak nampar kecoa, ya kan? Gimana lah itu? Mau kita samakan lagi? Tak layak dan tidak pantas sama sekali. Wa balaghun an ba'di a'immatil huda, telah sampai kepada kita riwayat dari para ulama kita, annahu kana idza tawaddha'a lis-salati ru'ya fi wajhihi at-taghayyur. Ketika di antara mereka ada berwudu untuk salat, maka terlihat pancaran perubahan di raut wajahnya. Berubah. Nah, gitu. Mimman ruwiya anhu anhum dalika Imam Ali karramahullah. Imam Ali ya karramahullah wajha ya, ketika wudu sudah nampak berubah wajahnya itu. Ya. Pucat dan sebagainya ya. Yasbiru marratan wa talawwan ukhra. Kadang sudah berwarna pucat, kadang sudah seperti merah padam, kadang sudah warna-warna lain. Ya, seperti itulah mungkin kayak menahan amarah kan merah badak muka itu kan. Gitu. Rasulullah kalau sudah marah kadang ya ger-ger seperti seperti air yang mendidih dan sebagainya. Faqilalahu, ditanya. Ya Amirul Mukminin, ditanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya Amirul Mukminin, inna naraka, wahai Amirul Mukminin, kami melihat engkau tatawaddata lis-salati taghayyarta ahwalak. Ketika engkau berwudu untuk salat, kondisimu berubah gitu. Kan bisa kita yang itu orang yang santai-santai begini, begitu mau salat agak ketat mungkin mukanya atau mungkin berubah warna fisiknya sebagainya. Qala, bukan ganti kulit ya, bukan begitu maksudnya. Qala inni a'rifu baina yadayya yadai man aqumu. Kenapa bisa sampai berubah wajahmu sampai pucat begitu ketika wudu? Karena aku sudah tahu di hadapan siapa aku nanti akan berdiri. Ya, kalau kita mau jumpa atasan kan secantik cantik bagus-bagus mungkin pakaian kita kan. Nah gitu. Sewangi-wangi mungkin. Sempat bau, enggak dikasih lah masuk ruangan kita. Nah gitu. Karena dia tahu Ali bin Abi Thalib di hadapan siapa nanti ya kan berdiri, yakni di hadapan Rabbul Alamin. Wa balaghana an ba'dith tabi'in. Tadi sahabat ini tabi'in ya. Annahu kana idza qama ila sholati taghayyara launu. Ya, bahwa sebagian sahabat tabi'in kalau berdiri dia ingin salat, ketika salat berubah. Ya. Berubah warna kulitnya mungkin. Ya. Bukan berubah Spiderman gitu, bukan ya. Wa kana yaqulu, dan ia berkata, atadaruna baina dayman akif, ya, apakah kalian tahu di hadapan siapa aku berdiri? Wa man unaji, dan di hadapan dan siapa aku bermunajat. Artinya begitulah mereka menghadirkan kekhusyuan itu, menghadirkan konsentrasi itu ya. Sedangkan kita begitu-begitu saya sholatnya, ingin kita samakan pula lah kelalaian kita dengan apa yang mereka lakukan, maka jauh penggangan dari api. Kalau kata yang lain, benas sama iwas sumuri. Istighdhamun nas li musibatil mali la li musibatid din. Nah ini dia, terakhir. Ternyata kita lebih sedih kita rasanya ketika tertimpa musibah yang berhubungan dengan harta daripada musibah yang bersangkutan atau yang bersinggungan dengan agama. Makanya di Hiya Ulumuddin itu kan, ketika ada seseorang yang tertinggal sholat jamaah, ia meratapi dirinya 3 hari 3 malam, sedih murung dia. Ya Allah, kenapa tidak tertinggal aku? Bahkan sebagian ada yang dia sudah menguritkan sholat berjamaah, tertinggal sekali, cuma 1 atau 2 orang mungkin yang menegurnya. Kemana tadi Pak? Kok gak sholat? Tapi kalau mungkin hilang kereta NMAX-nya, ya, dipublikasikan pula di WA atau di Facebook, 1000 orang mungkin. Yang sabar ya Ustaz, semoga nanti diganti dengan yang lebih baik. Nah, ini roda 2 nanti jadi roda 3 katanya. Dan sebagainya kan?
Kenapa? Karena memang kita selalu merasa iba terhadap orang yang tertimpa musibah di sisi duniawinya, daripada orang yang tertimpa musibah di sisi ukhrawinya atau agamanya. Semua kena kita ini. Tapi jangan sebut merek, kena bahaya nanti. Paman minkum. Lillahi fi qalbi mithla hadhil haibah. Apakah diantara kalian? Ya, siapakah diantara kalian yang kondisinya, posisi, keadaan hatinya seperti ini kepada Allah? Kita lah sebuah kayak ini. Ya. Walaqad balaghana anna min ta'zimi li amrillah. Telah sampai kepada kita berita, informasi, riwayat bahwa diantara pengagungan mereka terhadap perintah Allah, anna haduhum kana idza fatathu takbiratul ula ghazawhu bi musibati thalathati ayyam istighlaman minhum li fawti salatil jamaah. Ya kan, ternyata para salaf, ulama salaf dahulu, ketika diantara mereka tertinggal takbiratul ihram, mereka bersedih, ghazawini azzuhu, bahkan bertakziah, kan, menghiburnya karena tertimpa musibah selama 3 hari. Sedih dia 3 hari gara-gara tertinggal takbiratul ihram. Kita kadang takbiratul ihram cuma sholat Jumat aja, ya. Itu pun gara-gara menjadi petugas. Kalau enggak pun lah Tuhan kuna kaya. Ya. Ya, telah sampai. Ya itu mereka tertinggal takbiratul ihram, sedih, murung, tak enak makan, tak enak tidur selama 3 hari. Kalau kita kosong, begitu kosong mencari masjid yang agak jauh. Ya, kosong sholat zuhur dia. Astagfirullah. Ya. Iya, istighlaman minhum li fauti salatil jamaah. Mereka perbesar, ya, kelalaian tadi karena tertinggal takbir itu, ya, lipauti salatil jamaah. Cuma sedikit aja nih, takbiratul ihramnya saja dia tertinggal. Padahal masih berjamaah istilahnya, kan. Tapi sudah begitulah dia murungnya, sedihnya. Gitu. Fabilahi, dan demi Allah, akadzalik antum ya kaum. Begitu rupanya kondisi kalian. Kan itulah kalau bahasa bebas, kan. Apakah seperti sahabat dan tabi'in salafus sholih tadi? Takbiratul ihram pun tertinggal, mereka sudah sedih, murung, ya, selama 3 hari. Ya. Awak sekali seminggunya. Ya kaum, idza fatatkum at-takbirata ma'al imam. Apakah begitukah kondisi kalian ketika kalian tertinggal takbiratul ihram dengan imam salat berjamaah? Sama enggak seperti pos kondisi dan keadaan para sahabat, tabi'in, dan salafus soleh dahulu? Kan tak sama. Yang paling gawatnya lagi, ada lagi yang tertinggal dia. Imam sudah mau ruku, dia pun takbir. Allahu Akbar. Itulah takbiratul ihramnya, itulah takbir intikalnya. Entah kapan dia takbir lagi langsung di ruku. Oh Tuhanku. Ya. Tak tahu lagi itu macam mana lagi hukumnya itu. Fabilahi, demi Allah, apakah kondisi kalian seperti itu, wahai saudara-saudaraku, kata beliau, ya, ketika kalian tertinggal takbiratul ihram dengan imam. Au batakum ba'du amalil birri, atau mungkin kalian luput melakukan sebuah amal ibadah kebaikan. Apakah penyesalan kalian, kesal kalian, sedih kalian seperti yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, dan salafus saleh dahulu? Murung orang. Jadi kalau ada amal bakti, kebaikan, kebajikan, tak ada andil kita di situ, sedih. Pernah enggak gitu? Syukurlah enggak datang dia ke rumah. Assalamualaikum. Hari Minggu pagi, iya kan? Ada kan? Jumat pagi. Ada orangnya, enggak ada, gawat gitu itu. Tapi kembali kepada diri masing-masing. Itulah mau kita sama-samakan tadi. Ini kan yang gawat, ini kan mencari pembenaran dari apa yang dia lakukan, itu yang bahaya. Ya kan? Cukuplah kita
melakukan kealpaan, cukuplah kita melakukan kesalahan, cukuplah kita melakukan kekhilafan, kita mohon ampun kepada Allah, selesai. Jangan kita mencari pembenaran, oh sahabat dulu pernah juga kok melakukan kesalahan. Jangan. Iya. Tabi'in dulu pernah juga kok lalai dalam sholat. Gawat itu. Itu yang bahaya ya. Allahu Akbar. Kok jadi konsentrasi agak hegi nih. La umri hal ta'zunakum ya. Istilahnya kalau seandainya adalah orang yang begitu, kira-kira kita hibur enggak dia? Bertakziah enggak kita sama dia? Atau kita menghibur diri kita enggak? Sedih enggak kita? Ada yang tertinggal takbirat ihram Allah wa salam. Ya. Kita ke mana tadi, Pak? Dan sebagainya. Kita tengok mukanya kesal enggak? Kayak enggak. Syukur lagi aku sholat katanya. Jadi apa istilahnya ya? Maqam tingkatan levelnya itu tak sama. Jadi tidak wajar untuk kita kiaskan. Jadi salah satu syarat kias itu kan harus ada illatnya kan? Sedangkan illat kesalahan yang kita lakukan tidak sama dengan illat kesalahan yang dilakukan para sahabat dan tabi'in serta salafus salih di masa lalu. Bal in usiba hadukum fi malihi fatilkal musibatul uzma. Ya. Tapi kalau seseorang tertimpa musibah dalam urusan harta, dunia, anak, istri dan sebagainya, maka itulah kalian anggap musibah yang paling besar. Semua kita kena ini. Ya'azib ba'dakum ba'da, kalian bertakziah saling menghibur, saling menenangkan ya. Bima sa'ibid dunia, dengan musibah-musibah dunia. Makanya kata seorang ulama itu, aku tertinggal sholat jamaah sekali. Palingan cuma satu dua orang yang mengingatkanku. Tapi kalau seandainya dalam Ihya Ulumuddin, kalau seandainya mungkin anakku yang meninggal kecil, mungkin 10.000 orang kuteken itu katanya, pasti akan mengucapkan bela sungkawa kepada ya, kayak anak gubernur apa? Ya, berapa ribu orang tuh? Tak terapa lagi. Wastaghithuna minha wa tastaghithuna minha, dan minta tolong, minta pertolongan, bantuan. Wa taskhatuna min qadarillahi laha, kadang kalian murka atas ketetapan takdir Allah. Kenapa lah pula dia ya? Kenapa enggak si anu? Gawat ini. Wa tashkuna ilan nasi fi'lallah, kalian mengadu kepada manusia atas perbuatan af'al takdir dan qada Allah. Kok enggak ditabrak si anu semalam, masih hidupnya anak gitu. Kalau tak jalan-jalan kemarin ke sana mungkin masih hidupnya itu. Nah, rusak. Orang yang paling banyak rusak imannya ya rukun iman yang keenam inilah. Qadar-qadar ini bahaya sekali. Inilah ujian terbesar orang beriman. Bahaya sekali. Apalagi mungkin orang-orang yang kita sayangi dipanggil Allah. Hampir. Ya, itu godaan yang paling berat untuk kita lalui. Fa'amma fautu a'malal birri, ketika kita terlalai, lupa, luput dari perbuatan amal-amal yang baik. Famuwafaqatal dzunub. Ya. Fama ara ba'dakum ya'zi ba'dan. Luput dari perbuatan kebaikan, melakukan dosa, kejahatan, keburukan. Ku tengok tak ada kalian yang saling mengingatkan. Ya? Tak ada yang bertakziah. Nah gitu. Ka'anna laysat min masa'ib indakum. Seolah-olah ya, itu bukan musibah. Ya, pukulan buat kita semua. Ada melakukan, enggak berani kita tegur. Ada yang mengajak untuk melakukan kebaikan, kebajikan, kita tidak mau ikut andil dan sebagainya. Seolah-olah itu bukan musibah buat kita. Hayhata, hayhata, ya.
ma'abada syabhakum bi khiyadis salam. Hai hata hai. Sungguh jauh. Ya. Enggak mungkin bisa disatukan. Tak mungkin bisa dikiaskan. Ibarat panggangan jauh dari api ya. Hai hata, sungguh jauhlah perbedaan kalian, sungguh jauhlah ketika kalian ingin menyamakan dan menyerupakan kondisi kalian, kata beliau, dengan para sahabat tabi'in dan salafus saleh dahulu. Tak bisa. Wai hakum, celakalah kalian, taraktum ta'asri fadha'il adkiya, kalian meninggalkan bala sungkawa dengan keutamaan kota Al-Atqiya, orang-orang suci, orang-orang yang suci. Tahtajuna bizillatin kanat minhum. Kalian beralasan dengan tergelincirnya para sahabat dan tabi'in. Kalian bersembunyi di dalam hal yang pernah dilakukan oleh para sahabat dalam hal kesalahan, kekhilafan, kealpaan. Jadi seolah-olah kita mencari pembenaran dari kesalahan yang kita lakukan. Ah, sahabat pernah juga salah kok. Wajarlah aku bikin salah. Tapi bobot kesalahan dia dengan bobot kekhilafan sahabat tadi tak sama. Mungkin kekhilafan sahabat tadi 0,00001%. Kita 1 juta%. Mau disamakan? Ini macam mana nyambung? Illat hukumnya tidak sama. Kaannakum bizzulal wasahwi mithlahum. Seolah-olah kesalahan kita, ketergelinciran kita, kelalaian kita sama dengan apa yang mereka lakukan. Namun hakikatnya tidak sama. Kadzabtum wa barin nufus ya ghafilin. Kalian sungguh sudah berdusta terhadap diri kalian dengan memakai nama-nama para sahabat. Ya. Maka dari itu bersihkanlah hati kalian wahai orang-orang yang lalai. Ala faraqiballah wa darut talabal ma'adir wal hijaz ad-dahidah. Ketahuilah, selalulah kalian merasa diawasi Allah. Tinggalkanlah, jauhilah untuk mencari-cari alasan, untuk mencari-cari argumentasi yang buruk. Dahilah, ya, yang buruk, yang tercela, yang tidak baik. Wajahidu anfusakum, ya, bersungguh-sungguhlah kalian, bermujahadahlah kalian dengan maksimal mungkin untuk menghadirkan hati kulub kita di dalam salat dan paham, ya, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim li amrihi, mengagungkan segala perintahnya. Kaila tanqalibu minas salati khaibin, agar kita terhindar dari orang-orang yang begitu selesai salat dan salatnya itu tidak mendapatkan hasil apapun. Khaibin ya. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'amilin al haibin lahu, amin. Semoga kita Allah jadikan dan kalian semuanya termasuk orang-orang yang amilin, selalu mengamalkan ilmu, amalul birri wat taqwa al haibin lahu, selalu merundukkan diri ya, di hadapan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian ya, semoga bermanfaat buat kita. Lebih dan kurang kami mohon maaf.